Halo siang good people, ketemu lagi dengan saya Chef Norman di e-kitchen. Kali ini saya akan membuat camembert sourdough. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ini dia. Nah, karena bahan utamanya kali ini adalah roti sourdough dengan keju camembert. Jadi ini keju camembertnya kita bagi dua dulu. Jadi ini boleh diganti pakai keju apapun sesuai dengan selera Anda. Boleh pakai mozzarella, boleh pakai cheddar. Sekarang kita potong-potong rotinya. Sekarang kita masukkan ke dalam oven. Kita panggang sekitar 180 derajat Celcius, kira-kira 15 atau 10 menit. Nah, kayaknya udah mateng rotinya. Saya mau angkat. Wow. Ini dia sourdough camembert. Good people, selamat mencoba.